Selamat pagi pemirsa. Agenda kita pagi hari ini kita akan berkunjung ke daerah Malala untuk mengunjungi wisata kuliner di sana. Yang kata orang mantap sekali untuk kita kunjungi. Jadi kita akan berkunjung pada dua tempat. Yang pertama Kopi Tatungkui atau Putih Basambuang. Yang kedua kita akan berkunjung ke kafe dan resto Skype di Malala sana. Ayo teman-teman, ayo kita berangkat terus ikuti. Kita makan dulu hari krimis. Jadi setelah perjalanan tadi dari Tadike Selatan, kami lewat Malala dan kami mampir dulu di sini di rumah makan Putih Basambuang atau Kopi Tatungkui namanya. Nah, jadi teman-teman di sini enak,
kita bisa makan-makan enak di sini. Cuacanya sejuk, seperti Anda lihat pemandangannya bagus sekali. Jadi harga di sini juga terjangkau untuk orang-orang seperti kita. Jadi saksikan terus. Masih di lokasi Malala sini di Kopi Tatungkwe. Di sini juga banyak adik-adik siswa. Ayo adik-adik, dada-dada semua. Itu juga ada yang cantik-cantik di sana tuh. Dek, numpang tanya ini dari mana, Dek? SMP 4 Bukit Tinggi, ya. Jadi, selamat senang ya semua. Abang itu mereka pakai motor gede yaitu Harley Davidson. Oke teman-teman, saya sudah bersama bapak pemilik dari rumah makan Putih Pasambuang ini. Halo, selamat siang dah. Siang. Ini adalah bosnya. Berapa tahun dah buka rumah makan? Lah 7 tahun. Jadi sampai kini alhamdulillah lancar dah ya. Jadi mau kasihnya rumah makan Putih Pasambuang kuah judulan kisah dulu dah. Mangko disebut rumah makan Putih Pasambuang. Intinya, yo intinya harapan awak ke pelanggan. Kalau lah pernah singgah sih, mudah-mudahan di Sambuang mampir lagi katanya. Jadi dengan adanya orang-orang yang singgah di sini, jadi otomatis besoknya insya Allah mereka akan mampir lagi di tempat ini. Menunya. Jadi menunya Popoy ya, dah? Menu nasi sama kopi tungku yang utama. Iya, jadi nasi-nasi seperti rumah makan yang lain. Cuma kelebihan di sini ada yang namanya kopi tatungku dah ya. Iya. Jadi itulah kawan wawancara kami sama bapak pemilik warung ini. Setelah mampir di rumah makan Kopi Tatungkwe ini, sekarang kita akan lanjut menuju Cafe Skype. Saksikan. Udah nyampe di Skyfy ya, di Cafe Malala ini. Kawan-kawan, kita udah nyampe di Cafe Skyfy ya di Malala. Ayo kita masuk. Kami lagi berada di kasirnya Skyfy Malala. Jadi di sini kita wawancarai ibu kasirnya. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Jadi di sini bukanya dari jam berapa, Bu? Jam 10. Dari jam 10 nutupnya? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi menu-menu yang di sini apa-apa aja, Bu? Minumannya sepertinya. Minumannya jus pokat. Jus pokat. Mango cream cheese. Mango cream cheese. Cheese. Ya, terus? Avocado cream cheese. Avocado cream cheese. Terus? Dragon cream cheese. Dragon cream cheese ya, jadi sulit juga ya kalau kita orang ini yang dengarnya. Terus kalau untuk menu makanannya? Makanannya yang terfavoritnya ya. Bistik daging. Bistik daging, terus? Chicken stick. Chicken stick. Bakso. Bakso. Ayam geprek. Ayam geprek. Pecel ayam. Pecel ayam. Pecel lili. Ya, terus? Sup daging. Sup daging. Soto.
banyak sekali menu-menu yang ada di sini. Juga yang paling ramenya Bu di sini hari apa aja? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi di sini tempat yang cocok mungkin untuk Anda dan keluarga untuk menghabiskan akhir pekan Anda. Teman-teman, kami udah nyampe di sini. Kita bersama adik ini. Adik, apa aja menu-menunya dari sini? Oh iya. Jadi banyak menu-menu yang ada di sini ya. Ada ya. Ada chicken stick. Banyak sekali ada ya. Jadi bukanya 24 jam. Enggak juga, paling sampai orang habis aja kita tutup. Ya udah, jadi itu tadi wawancara sama adik yang ini nungguin di sini. Pemandangan yang cukup indah di sini seperti Anda lihat. Jadi di sini betul-betul bisa memanjakan mata Anda di sini. Lah perjalanan kita hari ini, kita sampai di sini dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.